kerajaan gila, maksudnya gila kuasa, kerana ada mereka-mereka yang merasakan bahawa by hook or by crook, by December UMNO BN mesti jadi kerajaan balik. Kerana ada di kalangan pemimpin-pemimpin mereka ini yang takut, ada yang akan dipanggil membela diri di mahkamah, ada yang dalam proses membela diri di mahkamah. Jadi ini yang Mak Sabu cakap malam tadi, bukan saya cakap, dia cakap, okay, kalau UMNO BN kembali menjadi berkuasa dengan mutlak, sudah tentu mereka akan tukar peguam negara, mereka akan tukar siapa-siapa yang mereka rasakan boleh membantu mereka dalam urusan perbicaraan mahkamah dan sebagainya. Itu ada logiknya. Dan inilah yang menyebabkan, okay, gila untuk jadi kerajaan. Bukannya untuk sebagaimana dia kata nak membela rakyat lah, nak membela rakyat konon menubuhkan kerajaan stabil. Apakah mereka tidak boleh menunggu sehingga bulan Februari ke Mac 2023? Ada 3 bulan saja lagi. Ada 4 bulan saja lagi untuk mereka adakan pilihan raya. Dan ketika itu secara lazimnya tidak ada musim terkujuh ataupun jarang banjir. Banjir ini biasanya paling lewat pun sehingga bulan Januari. Jadi bolehlah kita buat pilihan, apa tu, pilihan raya itu bulan Februari atau Mac atau April. Kan? Jadi apa rasionalnya? Okey. Tak bolehkah kita tunggu sehingga 4-5 bulan untuk kita memberi keringanan kepada rakyat kita supaya mereka yang dilanda oleh banjir ni relax sikit, kan? Mereka nak mungkin nak baiki rumah, mereka mungkin nak bagi kedai, mereka mungkin nak mulakan perniagaan balik. Mungkin ramai yang rumah rosak, rumah ada, malah rumah hilang pun ada, tuan. Jadi inilah yang kita mesti beri kefahaman kepada rakyat, bahawa kerajaan yang ada ini adalah kerajaan yang mementingkan tembolok mereka, mementingkan kuasa dan pangkat mereka saja tanpa memikirkan kesusahan dan juga penderitaan rakyat. Sepatutnya, okay, sepatutnya jumlah kos bajet untuk pilihan raya umum sebanyak RM1 bilion itu digunakan untuk kita menjalankan penyelenggaraan maintenance kepada faktor-faktor yang mungkin menyumbangkan kepada banjir, antaranya mendalamkan sungai, membersihkan longkang, membersihkan parit dan tali air, membina, membaiki jambatan, membaiki culvert ke apa ke, ataupun membaiki, membina tempatan-tempatan banjir yang short term ke, kan. Dengan 1 bilion itu banyak tu, dan juga dengan 1 bilion itu boleh digunakan untuk memberikan pampasan kepada mereka yang dilanda banjir dan sebagainya. Jadi mengapa begitu terdesak? Okey, sehingga beria juga nak mengadakan pilihan raya pada musim banjir. Dan inilah kita nak beritahu kepada rakyat. Sebab yang kena banjir ini bukan orang PAS, bukan orang Amanah, bukan orang DAP saja, orang UMNO pun kena banjir. Jadi kita haraplah orang UMNO dapat buka mata kepada mereka-mereka yang UMNO tak kuat lah. UMNO yang kuat tu memang susah lah untuk kita kita beri penerangan pun. Sebab mereka ni apa pun yang pemimpin mereka kata, mereka akan ikut, kan. Jadi itu sebenarnya kita bukan takut untuk menghadapi pilihan raya, kerana kita tidak kisah pembangkang ni dah biasa kalah. Hanya menang sekali saja PRU ke-14. Jadi bukan takut untuk kalah sebab kita dah biasa kalah. Tapi kita memikirkan kesejahteraan, kebajikan rakyat, yang kita rasa bahawa suatu kegilaan yang amat sangat kalau pilihan raya itu dibuat pada musim banjir. Jadi ini kita kena ceritalah kepada seluruh rakyat ataupun saudara kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita yang mungkin tak faham, okay, dengan apa yang berlaku.